Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dendu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Lawas Channel. Halo guys, ada yang sana aku undangkan cukup kawan Raja Nablai. Bertemu lagi dengan aku, Kak Eri, di Pagar Lawas Channel. Data WHO melaporkan pada tahun 2020, berdasarkan jenis penyakit kanker payudara, terbanyak dialami di Indonesia. Ini dia berita. Hasil survei itu salah satu faktor penyebab tingginya jumlah kasus kanker stadium lanjut. Hal ini adalah keengganan memeriksakan diri ke dokter karena takut didiagnosa kanker. Dikatakan Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni SH, untuk itu kita akan terus memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat, umumnya perempuan, serta aktif untuk memeriksakan kesehatan ke dokter, serunya. Kak Erik Pagaralam Post Channel.